Thank you.
jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook Bicara Inspirasi Official, Twitter @liasbicara.inspirasi dan di Instagram bicara.inspirasi. Kemukakan sebarang pandangan anda terhadap program ini di platform yang disediakan. Okey, Syaril. Okey, memandangkan tetamu kita anak muda juga, usianya di awal 40-an, dalam politik kita sebut angka 40-an ini antara batch muda lah, antara pemimpin-pemimpin muda yang akan meneruskan legasi kepimpinan negara nanti. Jadi insyaAllah banyak benda yang kita nak kongsikan. Anda semua anak muda di luar sana yang mungkin ada isu-isu semasa, ada apa sahaja persoalan yang ingin dilontarkan yang sesuai lah dengan tetamu kita pada malam ini. Kami memang membuka talian. Anda boleh tulis juga di Facebook dan juga di mana-mana lapangan yang kita boleh berinteraksi pada malam ini. Jadi jom Taufik, kita akan berkenalan dengan tetamu kita. Kita saksikan profil istimewa siapakah tetamu kita malam ini. Saksikan. Okey, itu dia antara serba ringkas profil ataupun biodata tetamu kita pada malam ini. Saya pasti orang Pematang Pasir setengah menonton sekarang ni sebab dia punya YP ada dekat sini pada malam ini. Kita nak ucapkan ribuan terima kasih. Ini dia, saya kena sebut betul-betul ni. Yang berhormat Tuan Muhammad Faiz Fazil, merupakan pengerusi LKIM yang baru dan juga merupakan adun Pematang Pasir. YP, apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah seadanya. Okey, bila kita sebut anak muda ni, YB, ya banyak isu anak muda. Mungkin kita boleh cuba selami bersamalah. Kita, sure. Saya pun generasi lebih kurang sebaya lah kot. Taufik pun Taufik junior lagi. Kita masih lebih... dia. Okey, YB, saya soalan pertama yang saya suka ajukan, ya. Daripada latar belakang background yang sangat berbeza sebelum ini masuk ke kancah politik dan bertanding sebagai adun dan menang dan alhamdulillah banyak jawatan yang telah pun dilantik. Bagaimana YB melihat transisi YB sehingga kini ni? Politik itu adalah kehidupan saya sejak kecil. Ya, betul, betul. Dan ayah saya adalah ahli politik juga, marhum Ustaz Fadino, bekas Presiden PAS, bekas Ketua Pembangkang, adun dan beliau yang banyak mengajar saya tentang ilmu politik. Jadi sejak kecil saya selalu ikut beliau program politik dan sebagainya. Jadi saya sudah biasa, sudah familiar dengan kehendak-kehendak politik, falsafah-falsafah politik. Dan ketika kecil saya memang minat politik. Waktu itu politik masih berkisar kepada hak demokrasi, hak perlembagaan dan sebagainya. Jadi ia menarik minat saya untuk mendalami ilmu undang-undang. Dan juga saya melihat kepada tokoh-tokoh politik di zaman itu dan juga di zaman post ataupun pra kemerdekaan sebuah negara yang dipelopori oleh ahli-ahli undang-undang. Contohnya Mahatma Gandhi, Tengku Rahman sendiri. Jadi ia menarik minat saya untuk belajar undang-undang dan mengetahui aspek perlembagaan, aspek undang-undang untuk saya perjuangkan. Jadi saya minat dengan undang-undang dan saya minat untuk jadi peguam juga. Betul. Jadi bila saya menjadi peguam, saya banyak belajar tentang undang-undang jenayah. Saya terlibat dengan kes-kes jenayah, kes-kes syariah, kes civil. Dan ia memberi satu ilmu baru kepada saya, pengalaman baru kepada saya bahawa kehidupan manusia ini mempunyai pelbagai masalah. Yang pelbagai, yang perlu kita selesaikan. Jadi saya melihat masalah manusia ini atau masyarakat kita semakin membara, semakin kronik dengan masalah jenayahnya, masalah kekeluargaannya. Jadi saya melihat kepada akhirnya saya merasakan bahawa saya perlu terjun ke dunia politik sampai masanya untuk saya membuat satu perubahan ke dalam negara kerana penyelesaian kepada masalah-masalah masyarakat ini, masalah rakyat ini tidak boleh diselesaikan hanya di peringkat mahkamah tapi perlu di peringkat legislatif. Jadi perlu saya menjadi anggota legislatif, saya boleh membawa suara saya, pendapat saya, bagaimana kita nak mengatur
cara masyarakat itu supaya kehidupan mereka lebih baik. Jadi bagi saya transisi yang berlaku dalam hidup saya ini alhamdulillah sesuatu yang telah saya bersedia dari kecil. Ya, betul. Dan saya impikan. Memang impikan ya, sebagai jadi, yang berhormat cuma juga. Cuma safah hidup saya adalah saya melakukan satu perkara itu objectively. Jadi jika saya menjadi pelajar, saya belajar betul-betul. Jika saya menjadi peguam, saya buat betul-betul. Buat betul-betul sebagai peguam, dan saya alhamdulillah saya rasa saya telah mencapai satu achievement yang berjaya dalam hidup saya sebagai peguam. Dan seterusnya saya nak jadi ahli politik, saya buat bersungguh-sungguh. Itu alhamdulillah, walaupun dalam tempoh 3 tahun Allah memberikan keizinan kepada saya untuk jadi ahli legislatif. Okey, sebab itu tajuk kita peduli, berwawasan, charismatic. Ada wawasan nak jadi YB daripada kecil lagi. Alhamdulillah Allah makbulkan, dan juga bukan saja jadi YB atas dasar minat, tetapi disokong oleh pemberat-pemberat yang lain macam dari lapangan undang-undang sendiri. Sebab berapa lama sebagai peguam YB? Since 2002, lebih kurang 17 tahun. 17 tahun juga, subhanallah. Tapi memang ya, ada orang bila ya, kita sebut dalam konteks anak muda. Ada orang bila dah kerjanya bagus, alhamdulillah gajinya bagus, kita dah tak nak cuba benda lain, kita nak stick pada pekerjaan kita. Tapi YB memilih untuk cuba perkara yang mencabar diri YB. Kenapa? Saya suka kecabaran. Dari kecil saya suka kecabaran. Saya kalau saya nak berjaya satu perkara itu, saya perlu dicabar. Dan saya mencabar diri saya. Sebagai contoh, saya belajar di sekolah agama. Tapi bidang undang-undang satu cabaran yang besar bagi budak-budak sekolah agama. Okey, betul. Pada kami belajar dalam bahasa Arab. Okey. Jadi untuk belajar law itu perlu pula mendalami bahasa Inggeris. Jadi saya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menguasai bahasa Inggeris, walaupun tidaklah sehebat pelajar-pelajar overseas, tapi ia juga satu cabaran bagi saya untuk belajar law. Dan saya berjaya. Saya pada permulaannya memang saya tidak tinggal di Alostar ataupun di Kuala Lumpur, saya tinggal di Seremban. Semata-mata saya nak belajar dengan seorang peguam handal yang telah meninggal, almarhum Christopher Fernando. Bekas peguam Anwar Ibrahim dulu. Jadi saya sanggup untuk tinggal di Seremban semata-mata nak belajar dengan dia. Allahu Akbar. Jadi after he passed away, saya buka firm saya sendiri, dan banyak ilmu dan pengalaman yang saya belajar daripada beliau untuk menjadi seorang peguam litigation yang boleh mewakili anak guam. Ya. Bercakap pasal arwah ayahanda YB sendirilah, kita tahu arwah antara individu yang sangat dikagumi ramai, bagaimana contoh kepimpinan dan juga banyak perkara yang telah pun beliau perjuangkan sebenarnya. Dan YB sejak pada kecil sampailah sekarang ini banyak ilmu yang telah pun ada dalam bidang politik. Bagaimana YB melihat seorang ahli politik ini, ya, selain daripada mendapat ya sokongan dan juga mandat rakyat, tetapi perlu ada sesuatu supaya setiap undi yang diberi kepada mereka berbaloi dengan perjuangan yang nak dibawa itu sendiri. Yang apa yang saya kongsikan adalah hidup kita perlu ada passion. Apa benda yang kita nak buat perlu dengan passion. Jadi kalau ada passion untuk menjadi ahli politik, insyaAllah kita boleh berjaya sebagai ahli politik. Jadi sebagai ahli politik, ayah saya selalu menekankan konsep KBSM. KBSM. Okay. Kalau you masih ingat waktu belajar sekolah rendah dulu, kita ada KBSR, KBSM. KBSM tu bermaksud... Jadi akronim lain kot. Kenduri. Okey, ya, saya kena salin. Ha. Belajar ni, kita belajar sama-sama ni. Okey, kenduri. Kenduri bersalin. Kenduri bersalin. Sakit dan meninggal. So, untuk you menjadi ahli politik yang baik di lapangan. Okey. Terutamanya di kawasan-kawasan orang Melayu. Kenduri kena main. Kenduri kena main. Okey. Lima kenduri pun you kena makan. Itu yang saya... Okay. Apa dia put on weight sikit tu. Okey. So ada sebab dia naik badan. Okey, lepas tu. Okey. Kenduri pula macam-macam jenis kenduri. Betul. Kenduri kahwin, kenduri tahlil. Cukup jamur lah macam-macam. So you have to attend all the kenduri yang di invited. And then... Bersalin tu, kita pergi tengok baby baru lah. Yalah, okey. Okay. And then... Bersalin sakit tadi? Sakit, orang sakit, bang uzur kita akan ziarah. Then ziarah orang sakit ni ada pahalanya. Betul. Yang dituntut. Dan dia mendatangkan rahmat kepada orang uzur tu. Dia lebih bersemangat bila orang ziarah dia. Betul.
and then meninggal. Itu dah sikap kepedulian yang kita bawa, dan saya suka dengan parti amanah ini kerana ini konsep yang dibawa dan diterapkan dalam parti ini. Yang saya percaya diajar jadi oleh ayah saya yang memang menekankan konsep ini kepada ahli-ahli PAS dulu, KBSM. Yeah. Okey, nak jadi YB kan. Tapi ini bukan YB sajalah, siapa-siapa pun kalau ada kenduri, kalau ada orang bersalin, kalau ada orang sakit, kalau ada orang meninggal, kita kena melawatlah. Ini kita sifat sesama manusia lah. Okey, Taufik, kita jangan lupa juga kita ada platform di media sosial. Jadi anda semua yang mungkin dah dengar YB Bercerotih tadi sekejap, ada soalan-soalan yang bermain di fikiran yang nak tanya YB, jadi kita sediakan platform, Taufik. Betul. Kita juga bersiaran secara langsung di Facebook Berita RTM. Okay. Dan di sini kita ada sediakan platform untuk anda. Jadi kalau anda ada sebarang soalan nak tanyakan kepada YB kita pada malam ini, boleh kemukakan soalan anda. Dan kau boleh tanya soalan yang mencabar sikitlah. Baru best kan? Kami akan bacakan dari masa ke masa. Dan juga dan bercakap pasal turun ke lapangan YB. YB juga sebenarnya saya tengok antara program baru YB adalah Bazar Peduli Rakyat. Dan sebab itu kita dapat kaitkan tajuk kita pada hari inilah, iaitu berpeduli. Maksudnya dalam pada kita berjaya sebagai seorang individu, kita juga perlu peka dengan orang sekeliling. Dan macam YB melalui program Bazar Peduli Rakyat ni. Jadi mungkin YB boleh cerita sikitlah mengenai program ni. Okay, Bazar Peduli Rakyat adalah idea saya yang saya kongsikan dengan pengurusi Pharma, dan beliau bersetuju untuk menganjurkan satu program berbentuk bulanan yang akan dilakukan juga di semua kawasan-kawasan lain di seluruh negara. Okay. Satu produk Kerajaan Pakatan Harapan yang ada satu carnival jualan murah bagi harga barang-barang runcit. Barang dapur, kadang kita tahu hari ini kos harga barang begitu tinggi. Rakyat dahagakan penurunan harga barang, pengurangan kos sara hidup dan sebagainya. Jadi kita mungkin mempunyai kekangan-kekangan tertentu untuk mengurangkan harga barang secara keseluruhan. Namun kita mengambil langkah ini sebagai satu rangsangan kepada peniaga bahawa kita boleh menjual dengan harga yang murah. Dan juga kita merangsang ekonomi penduduk tempatan itu supaya lebih dibangunkan. Bermaksud di sini kita mengambil barang-barang produk orang tempatan untuk dijual. Jadi inilah satu produk yang kita merasakan satu sikap kepedulian kita kepada rakyat tempatan. Baik. Okey, YB dah masuk gear 2 dah untuk kos sara hidup. Saya pun memang nak masuk gear 2 lepas ni. Tapi sebelum YB cerita lanjut tentang LKM, tentang kos sara hidup dan juga banyak perkara, nak dengar pesanan YB yang sempat kami rakam awal. Jom. Bila duduk, jangan lari. Kita kembali selepas ini.
ini merupakan seorang bos yang sangat-sangat bekerja keras. Apabila dia melakukan suatu kerja, dia akan lakukan suatu kerja tersebut dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua ialah bila bekerja dengan beliau, beliau merupakan seorang yang suka berterus terang. Jika ada masalah berlaku dalam sebuah organisasi ataupun melibatkan kerja, beliau akan terus memberikan panduan dan arahan kepada pekerjanya untuk melakukan suatu kerja tersebut dengan betul dan baik. Yang ketiga ialah beliau mementingkan ketelitian dan juga mementingkan kualiti kerja. Beliau tidak suka dengan kerja-kerja yang sangat remeh-temeh ataupun kerja-kerja yang tidak teliti. Beliau sangat mementingkan kualiti dan juga mahu setiap pekerjaan yang diharap yang beliau lakukan dapat memenuhi standard dan pencapaian yang beliau inginkan. Salah satu kekuatan yang paling besar yang YB ada ialah semangat. Dia ada semangat yang luar biasa. Sehingga pada satu tahap saya berfikir bahawa saya alangkah baiknya saya mempunyai semangat seperti beliau. Beliau sanggup untuk mengorbankan waktu tidur beliau, mengorbankan waktu bersama dengan keluarga beliau untuk bekerja dan menyelesaikan masalah-masalah, terutamanya masalah dengan rakyat. Dan inilah yang perkara-perkara yang saya rasa perlu dicontohi oleh setiap rakyat Malaysia, dengan mempunyai semangat dan keinginan untuk melakukan suatu kerja tersebut dengan mengutamakan rakyat. Dalam masa yang sama, beliau sangat committed untuk melakukan suatu pekerjaan tersebut. Okey, itu pegawai yang bertugas dengan YB. Tapi itulah, YB, kalau YB pernah tengok episod terdahulu, dalam inspirasi ini kita bawakan semua pelbagai latar lah. Ada usahawan, ada orang KU, ada bidang pendidikan. Maksudnya kita nak bagi inspirasi kepada di luar sana. Tak semestinya you muda, you tak boleh jadi pemimpin. Yeah. Kalau kena dengan semangat cita-cita yang betul, kita boleh melakukan keupayaan itu sama seperti senior-senior kita pun sebenarnya. Okey, YB, tadi Taufik dah gantung soalan tentang kos sara hidup dan juga LKIM. Yeah. Kita sedia maklum, YB, tahniah juga kita ucapkan dilantik sebagai pengerusi LKIM pada November tahun lalu. Baru beberapa bulan macam mana, YB, di LKIM? Alhamdulillah saya dapat jalankan tugas dengan penuh semangat. Alhamdulillah. Dengan penuh objektif dan dibantu oleh ketua pengarah, ketua pengarah, pegawai dan cetangan yang punya semangat yang sama untuk meningkatkan kualiti AKM dan membantu nelayan dan juga meningkatkan industri perikanan dalam negara. LKIM ni bukan satu organisasi yang mudah untuk dilaksana juga industri sebenarnya. Industri yang mencabar. Betul. Yeah. Isu harga ikan yang naiklah, elau nelayan lah. Macam mana YB nak mendepani satu-satu ni? Saya perlu menjelaskan kepada mereka sebab itu sejak awal saya menjawab jawatan ini, saya turun ke setiap negeri, berjumpa dan berdialog dengan nelayan-nelayan. Pada awal saya berdialog dengan mereka. Saya tidak ada masalah untuk berdialog. Walaupun pada awalnya ada pihak yang menasihatkan saya supaya tidak berdialog dengan nelayan. Mereka bimbang tidak mampu untuk berhadapan dengan nelayan. Tapi bagi saya dalam era Malaysia baru, kena berani. Kena berani, kita mengamalkan konsep kebebasan bersuara dan kita bagi kerajaan perlu ada sikap accountability kepada rakyat. Bila ada satu isu yang timbul, rakyat usar, bimbang, kita perlu jelaskan kepada rakyat. Bukannya just keep quiet and then membiarkan rakyat duduk dalam keadaan yang in limbo. Jadi, saya rasakan dalam sesi dialog itu, saya telah menerangkan kepada mereka bahawa apa yang berlaku sebenarnya dalam negara, kekangan-kekangan kewangan hari ini yang begitu kronik. Jadi, kita terpaksa review dasar hidup dan alhamdulillah, so far walaupun terdapat kegesaran di kalangan nelayan, tapi mereka menerima baik allowance ini kerana principally mereka masih mendapat allowance. Dikurangkan dari 300 kepada 200. So bazar peduli rakyat itu antara yang terkinilah yang dilaksanakan. Boleh cerita lebih details bazar peduli rakyat ini, apa kebaikan dan juga manfaatnya? Okay. Satu manfaatnya adalah kita nak menjual barang-barang dapur berharga yang memang murah. Dengan itu kita nak merangsang ekonomi di kalangan orang di bawah bahawa harga barang ini boleh dijual dengan murah. Kerana kalau kita jual dengan murah, demand itu akan lebih tinggi. Betul. Demand lebih tinggi, you akan dapat untung yang tinggi juga. Yang kedua, kita nak membantu para usahawan tempatan ataupun pengusaha-pengusaha tempatan, terutama dari sudut pertanian. Kerana kita tahu bahawa orang yang
berkaitan dengan nelayan, dengan pertanian ini adalah orang-orang kampung yang kebanyakan orang Melayu. Jadi kita melihat pada satu perjuangan untuk mengangkat martabat Melayu. Saya tidak tidak suka pada kita hanya semangat ataupun pegang pada Melayu itu hanya pada slogan. Tapi kita perlu mengambil langkah-langkah yang proaktif, yang lebih efektif bagaimana nak mengangkat martabat Melayu itu. Jadi bagi saya, untuk mengangkat martabat Melayu adalah untuk memberikan peluang kepada mereka untuk mencuburi bidang perniagaan, memberi peluang kepada mereka untuk memasarkan barangan mereka, produk mereka. Kerana dalam perniagaan yang mengekang orang Melayu ini daripada mencuburi bidang perniagaan adalah pemasaran. Jadi bazar perniagaan rakyat ini adalah platform terbaik untuk usahawan tempatan, untuk petani tempatan memasarkan produk mereka sendiri. Kita tidak mengambil produk luar. Contohnya kita menjual sayur, sayur tempatan. Betul. Jadi ayam-ayam pusat-pusat tempatan, begitu juga dengan produk hiliran downstream yang dibuat, contohnya kepuk lekul sebagainya, kita mengambil usaha-usaha kita di peringkat negeri itu sendiri. Jadi ini platform untuk usahawan kita melebarkan perniagaan mereka, mendapat peluang perniagaan, dan seterusnya kita nak menjadikan bazar ini sebagai satu platform untuk kita merangsang ekonomi dan seterusnya mengambil satu environment baru dalam ekosistem ekonomi untuk kita menurunkan harga barang. Baik, baik. Sebab tu perkara ni kalau kita suluh satu persatu, kita perincikan, sebenarnya manfaatnya sangat besar. Tetapi kalau kita bercakap atas aspek politik semata-mata, maka itu tidak menguntungkan sesiapa sebenarnya. Taufik, ada soalan di Facebook. Soalan, kita ada beberapa soalan sebenarnya daripada Yusof Hassan, Zaid Al-Banjari dan juga Raufik Muharram. Okey. Okey, soalannya saya rumuskanlah untuk untuk permudahkan. Mungkin sekarang ini YB sekarang ini semakin rancak dalam arena bidang yang diceburi ini. Jadi setiap apa yang kita buat tu, walaupun baik, ada sahaja yang kata, oh ini sebab nak inilah, ada sahaja yang negatif lah maksudnya. Jadi YB, tapi sebagai pemimpin, kita perlu biasakan diri dan tahu cara menghadapinya. Okay, macam YB sendiri, apa cara YB menghadapi tindakan kritikan, pandangan dan kritikan sebegini lah. Saya kalau tak daripada kritik, awal, susah. Daripada awal, saya dididik oleh ayah saya untuk bersifat terbuka. Okay. Kerana ayah saya memang seorang yang terbuka. Jadi sifat keterbukaan itu saya amalkan dalam hidup saya. Okay. Dan setelah saya belajar undang-undang, saya jadi peguam, saya lebih lagi bersifat terbuka. Saya berpegang pada freedom of thoughts, freedom of expression. Which is enshrined in our constitution, article 10. Jadi kalau saya pegang pada konsep kebebasan itu, membuatkan saya memberikan kebebasan kepada siapa sahaja untuk berekspresi, untuk memberikan pendapat mereka, dan kita berdialog. Dan sebab itu bagi saya, kalau kita mengamalkan sikap kebebasan sebegini, rakyat akan lebih matang, rakyat akan lebih bijak, dan kita akan mendapat satu solusi yang terbaik. Sebab kita semua memberikan pendapat masing-masing. Tidak ada halangan bagi rakyat untuk memberikan pendapat. Dan sebagai sebuah kerajaan, kita juga perlu bersifat terbuka untuk menerima pendapat dan juga pandangan rakyat. Jadi mana-mana negara yang maju, mereka memberikan kebebasan kepada rakyat mereka untuk memberikan pendapat. Tidak ada kekangan, sekatan ataupun restriction untuk rakyat memberikan pendapat. Jadi bagi saya, saya berhadapan dengan kritikan-kritikan daripada rakyat itu perkara biasa, kerana saya pegang pada konsep kebebasan. Saya suka sebenarnya bila YB banyak sebut yang YB dulu pelajar undang-undang. Sebab saya pun sebenarnya YB, saya pun pelajar undang-undang juga. Jadi bila YB banyak kaitkan undang-undang tu dengan kerjaya YB sekarang, saya pun rasa lebih terinspirasi lah. Banyak yang dapat saya kan. Terima kasih YB. Okey, dan kepada anda para penonton, teruskan menghantar sebarang soalan untuk dikongsi, dan kita akan banyak lagi yang kita kongsikan selepas ini. Jangan ke mana, kekal di Bicara Inspirasi. Eh, mana tu? Rehat sebentar, kembali selepas ini.
Seorang bos yang sebagaimana? Bagi saya lah, YB Faiz ni seorang yang sangat tegas dalam kerjaya dia. Tak dengan semua staff-staff dia kan. Tapi dia sangat-sangat friendly dan juga sangat berterima kasih lah pada staff-staff dia. Termasuk saya jugalah pemandu dia. Dia banyak macam memberi tunjuk ajar pada saya kan. Yang mana kata apa tentang apa cara kerja dia kan. Dia memang seorang yang straight to the point lah. Kalau kita ada buat salah ke apa, dia akan tegur kita dengan cara yang bagus lah kan. Kita boleh terima apa yang dia cakap. Macam itulah. Dia memang seorang yang berdedikasi lah dalam apa juga kerja yang dia buat. Bermakna tugas-tugas yang dia ada tu, dia manfaatkan sebagai seorang, kalau di lembaga ni sebagai seorang pengerusi lah. Dapat dia membantu nelayan kan. Dan juga membantu staff-staff yang mungkin memerlukan bantuan dia kan. Macam itulah. Okey, kembali bersama kami dalam Bicara Inspirasi. Seronok dengan pegawai-pegawai. Okey, kita ada pemanggil, baby. Boleh ambil pemanggil. Boleh, kita ada pemanggil di talian, lama menunggu. Hello. Hello. Hello, siapa di talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Cik Baharudin dari KL, eh? Saya Baharudin, kan? Okey, apa khabar, YB? Sihat, Alhamdulillah. Okey, okay, ya? Saya nak tanya lah, YB, kan? YB sebagai wakil rakyat baru ni, rakyat baru, dan juga, apa nama ni, seorang peguam. Ya. Yeah. Ya, yeah, okey. Sekarang ni saya lihat, saya suka dan saya tertarik bila YB kata sekarang ni zaman terbuka apa semua kan. Tapi yang saya lihat di Facebook sekarang ni, di sosial media, banyak isu-isu dan juga artikel-artikel yang tak sahih ni. Bila dah jadi macam tu, saya sebagai rakyat kan, kadang benda tu bila tak sahih, saya tak geram jadi geram. Sebab saya tak marah jadi marah tu. Tapi saya tak tahu venue apa yang saya buat. Tapi sebagai YB dan juga sebagai orang peguam, saya dah apa ni, ajukan soalan ni banyak tempat kan. Tapi apa nama, tapi tak ada tindakan. Nak bagi ke polis lagi lah. Lagi dia tak tahu kan. Jadi sekarang ni saya nak minta lah YB bagi penerangan sebagai peguam dan juga sebagai wakil rakyat. Apa yang perlu kita sebagai rakyat bawah ni, grassroots ni kan, boleh buat. Okey, baik, baik. Sekarang ni banyak pemimpin-pemimpin di atas ni suka mengadu dombakan isu dan juga apa semua kan, dan kita yang tertekan ni kat bawah ni. Betul. Okey, baik. Terima kasih Cik Baharudin dari KL. Okey, baik. Itu dia. Isu berita palsu itu memang dulu sampai dulu kini. Okey, dan seterusnya. Harap tak selamanya lah. Harap tak selamanya. Okey, okay. Sila. Saya secara pribadi, ramai orang mengecam saya dan sebagainya. Saya just cool je. Okey. Bila awal dalam politik, saya menyertai parti Amanah keluar dari PAS, saya dikecam, diserang, dihina dan dikutuk macam-macam lah. Saya cool, bagi saya itu hak kamu untuk bercakap. Tapi bagi saya ada objektif saya untuk terus berjuang. Jadi dalam konteks Malaysia baru hari ini, saya mengerti concern di bawah yang risau tentang penyebaran fitnah, penyebaran berita palsu dan sebagainya. Bagi saya, kalau kita merasakan itu berita palsu, rakyat boleh membuat laporan kepada pihak polis untuk ataupun pihak SKMM untuk diambil tindakan. Dan saya percaya jika ada laporan dibuat, mereka akan ambil tindakan. Dan kata-kata yang mendakwa bahawa tidak ada tindakan oleh pihak berkuasa tidak benar. Kita dapat melihat beberapa individu yang telah ditangkap di atas kesalahan menghasut dan sebagainya. Walaupun kita, saya sendiri tidak setuju dengan akta hasutan, tapi kesalahan itu tetap wujud di bawah kanun kesiasaan dan tindakan telah diambil oleh pihak polis. Namun dalam era globalisasi sekarang, globalisasi dan juga era penggunaan teknologi internet dan sebagainya, kita tidak dapat menghalang
individu-individu untuk membuat apa-apa berita palsu ataupun dan sebagainya. Itu pihak berkuasa biarlah mereka tindakan. Tapi saya secara peribadi, bagi saya, perubahan 9 Mei 2018 itu telah menunjukkan satu anjakan pemikiran rakyat Malaysia yang matang tentang demokrasi. Okay. Sekarang ini adalah movement civil movement. Saya lebih melihat pada civil movement lebih powerful daripada political movement. Yang mendesak perubahan kerajaan 9 Mei 2018 adalah civil force, kuasa civil, bukan kuasa political party. Sebab kalau kita ambil dalam konteks kiraan undi, Pakatan Harapan hanya mempunyai ahli tidak sampai 1 million, tapi undi yang diperolehi lebih dari 5 juta. Jadi di mana undi 4 juta itu? Selepas ini datang dari rakyat sivil. Betul. Sebab itu saya selalu menekankan tentang perlunya kita menyelesaikan masalah rakyat di bawah. Perdana Menteri selalu menekankan perkara ini. Saya juga menekankan perkara ini untuk selesaikan masalah di bawah, kosara hidup, masalah pejabat pendidikan, masalah yang terbaru isu AES dan sebagainya. Semua ini isu-isu yang perlu kita tangani. Jadi bagi saya, mereka nak memfitnah, mereka nak menyebarkan berita palsu, itu biarkan mereka lakukan kerana itu hanyalah sebilangan kecil yang pemikiran sebegitu. Tapi saya percaya sebilangan besar rakyat Malaysia mahukan solusi daripada kerajaan. Kita dapat datang dengan solusi dalam masalah rakyat, kita ada model-model ekonomi yang baik untuk memangkin pertumbuhan ekonomi rakyat, ekonomi negara. Saya percaya akhirnya rakyat akan sedar bahawa berita-berita palsu itu hanyalah angin lalu saja. Okey, dalam konteks anak muda jugalah YB. Kalau kita tengok ya, dah sentuh mengenai PRU14 sebelum ini, anak mudalah antara yang meningkat dia punya penambahan bilangan penghuni daripada anak muda sendiri, dan dalam kalangan pemimpin-pemimpin dalam Malaysia baru ini pun ramai anak muda yang diangkat. YB Zain Sadiq sebagai contoh. Bagaimana anda melihat penyertaan anak muda dalam kancah yang lebih besar? Kalau dulu mungkin mereka lebih fokus kepada apa yang mereka nak kejar, selepas belajar nak kerja dan selepas itu. Sekarang ini mereka lebih melihat skop yang luas dalam konteks Malaysia baru. Anak muda hari ini di dalam konteks Malaysia lebih berpendidikan tinggi. Yang kedua, generasi X, Y ini generasi yang berfikir. Dan yang ketiga, oleh kerana mereka ini bijak, mereka punya pendidikan yang tinggi, mereka generasi yang berfikir, kita tidak boleh menyekat pemikiran mereka. Sebab itu saya berpegang dengan konsep kebebasan. Jadi bila mereka tidak disekat kebebasan mereka, mereka bebas untuk berfikir, bebas untuk memberikan pendapat mereka, mereka akan lebih berminat dengan politik. Saya mengajak anak muda untuk terlibat dalam politik. Kerana jika kita benci politik, politik tak mengejar kita. Saya memberi kata-kata Presiden Turki Erdogan mengatakan bahawa jika bukan orang baik yang menyertai politik, ia akan dipenuhi oleh pencuri, penyamun dan sebagainya. Jadi saya mengajak anak muda luar sana, rakyat Malaysia yang berfikiran positif, yang karismatik, yang bijak, yang ada ilmu dan sebagainya, untuk menyertai politik, untuk kita membawa Malaysia ke arah negara yang lebih baik. Kita mahu lebih banyak anak muda yang terlibat supaya lebih banyak idea, banyak dasar-dasar baru yang boleh dibuat. Dan kita kena yakin bahawa pembinaan sesebuah negara, pembinaan sebuah tamadun itu bukan untuk generasi sekarang tapi untuk generasi yang akan datang. Jadi apa yang saya mau bina hari ini, mau capai hari ini untuk generasi yang akan datang. Jadi biarlah generasi yang akan datang, anak cucu saya mewarisi sebuah negara yang makmur, yang maju, betul, yang betul. Mereka dapat hidup yang lebih baik, keadaan yang lebih makmur, sesama berbilang kaum, dalam keadaan yang senang dari segi kos kehidupan dan sebagainya, supaya kelestarian, kemakmuran negara ini dapat diteruskan. Itu yang saya nak, saya mengambil kata-kata bekas Presiden Indonesia, Soekarno, mengatakan bahawa sebuah negara yang merdeka itu sebuah negara yang mewarisi kemakmuran dan bukan hutang. Jadi sebab itu kita nak hari ini kerajaan menyelesaikan masalah hutang yang tertanggung. Kita memberikan, mencari solusi-solusi yang terbaik, long plan solusi untuk kita mewarisi sebuah negara yang makmur kepada generasi muda dan generasi yang akan datang. Okey, baik. Cakap pasal generasi muda juga, kalau dulu
pertemuan bersemuka secara fizikal ini dilihat antara yang sangat popular. Sekarang ini sentuhan di Facebook ataupun di laman maya itu dilihat antara yang paling berkesan juga. So nak tengok jugalah YB punya Facebook lepas ni aktif ke tak semuanya lepas ni. Kembali menyaksikan Bicara Inspirasi. Kita masih lagi bersama YB Faiz Fazil dan kita akan bagi YB berehat seketika sebab sekarang ini kita berada di segmen Cerita Inspirasi di mana kalau biasanya kalau anda yang sering menyaksikan Bicara Inspirasi, segmen ini kita letak di awal rancangan. Tapi minggu ini kita buat sedikit kelainan, kami bawakan segmen ini ke hujung rancangan di mana kami akan bawakan tiga kisah inspirasi yang berlaku di sekeliling kita sejak kebelakangan ini yang kita boleh ambil sedikit iktibar untuk kita jadikan inspirasi. Baik, kita mulakan dengan kisah yang pertama. Ini setelah 20 tahun beraksi, Ratu Squash Negara bersara. Siapa lagi kalau bukan Datuk Nicole and David. Selepas 20 tahun digelar Ratu Squash Negara, beliau akhirnya mengumumkan persaraan beliau pada Jun ini. Dan yang menjadi inspirasi kepada kita semua adalah selain daripada kejayaan beliau di dalam sukan squash, beliau juga merupakan pelajar yang cemerlang di mana suatu ketika dahulu beliau mendapat keputusan SPM sebanyak 7A selain bergerak 8 kali juara dunia squash. Dan selain itu beliau juga adalah pemegang rekod paling lama memegang gelaran sebagai pemain nombor 1 squash dunia iaitu selama 108 bulan daripada tahun 2006 hingga 2015. Tahniah Datuk Nicole and David dan terima kasih daripada kami semua rakyat Malaysia atas sumbangan dan mengharumkan nama Malaysia selama ini. Kita harapkan ramai lagi atlet-atlet kita yang akan lahir dan mencontohi kejayaan Datuk Nicole and David. Okey, cerita seterusnya, binatang juga perlukan kasih sayang. Ini adalah kisah mengenai seorang anggota bomba di mana semasa dalam satu operasi kebakaran, beliau telah menyelamatkan beberapa ekor binatang iaitu beberapa ekor anak anjing sebenarnya di suatu operasi kebakaran hutan di Padang Serai. Perkongsian yang dibuat oleh seorang anggota bomba bernama Zaini Hazmat ini sangat menarik perhatian ramai pengguna media sosial kerana ia menunjukkan bahawa anggota bomba ini bukan sahaja peka dan juga baik terhadap manusia tetapi juga terhadap binatang juga. Ini maksudnya kalau kita tengok zaman sekarang ini, ketika ini banyak isu-isu yang keganasan, orang pukul sana sini, sedangkan dengan binatang pun sebenarnya kita perlu berniat baik.
Dan kasih sayang itu adalah penting. Kita sebarkan kasih sayang ke seluruh dunia dan termasuklah ke Bicara Inspirasi pada malam ini. Tahniah Zaini Hazmat dan pasukannya. Dan kisah inspirasi yang ketiga iaitu ini adalah tips khususnya kepada ibu bapa. 6 tahun pertama adalah waktu bersepah. Apa yang bersepah? Tak, sebenarnya seorang pakar kanak-kanak ini namanya Izmir Syahril membuat suatu perkongsian di media sosial di mana katanya 6 tahun pertama seorang kanak-kanak adalah waktu bersepah. Bersepah itu maksudnya adalah waktu mereka wajar diberikan kebebasan. Maksudnya 6 tahun ini menurut beliau, waktu 6 tahun ni janganlah terlalu menekan sangat menuntut kesempurnaan sebab nama pun budak kan. Jadi 6 tahun ni sebenarnya adalah perlu kita beri kebebasan dia untuk bermain dan juga dalam masa yang sama juga adalah perlu banyakkan sentuhan kasih sayang kepada mereka kerana kanak-kanak dia akan lebih ingat apa yang dilakukan bersama dengan orang sekeliling berbanding mungkin apa yang barang-barang yang dibeli dan sebagainya. Jadi kita perlu lebihkan kasih sayang terhadap anak-anak ini. Okay? Dan sekian saja untuk cerita inspirasi pada kali ini untuk 3 segmen. Tapi masih ada lagi satu yang kali ini lebih khas sebab kita ada bingkisan khas di mana adalah kisah mengenai sepasang suami isteri yang merupakan meninggalkan bidang kejuruteraan untuk membuat suatu perniagaan atas talian. Tak ramai yang berani bertindak semikian. Apa cerita? Kita saksikan. Mendapat idea daripada senario kesibukan warga kota, terutama golongan kaum ibu, Nur Diana Mazlan, 31 tahun bersama suami tercinta, menyediakan perkhidmatan pasar bergerak dalam talian untuk memudahkan urusan harian mereka yang bekerjaya. Di samping memenuhi kehendak pelanggan, perniagaan pakej barangan basah dalam talian yang diusahakan adalah sebagai sumber menjana pendapatan keluarga. Saya dan suami mengusahakan barang dapur basah sejak pada tahun 2015, November 2015. Okay, masa saya graduate daripada ijazah Master in Environmental Engineering. So memang totally out lah daripada apa yang sedang saya lakukan. Dan saya pun sebenarnya tak pernah terfikir langsung saya akan menjurus ke arah ni. Sebabnya kalau tengok daripada saya punya background history dulu, saya tak pernah langsung ada macam nampak macam bakat menjual tu, tak pernah. Masa mula memang saya skeptikal lah. Saya kata boleh ke benda ni sebab benda baru kan, tak pernah lagi orang buat. Lepas tu masa yang sama pun dia tak kerja, dia di rumah. Jadi saya kata why not kita try je lah kan, kita tengok macam mana sambutan. And then lepas 2-3 minggu dia kata dah ada orang order. Jadi kita pun belilah, kita try beli-beli sikit. Lama-lama dia makin banyak pula orang order. So masa mula sampai setahun lebih lah saya masih kerja sebagai jurutera. Kemudian kita orang buat decision untuk saya berhenti terus untuk fokus terus kat bisnes ni. Kalau kata minat, awal tu memang kurang sikit minat lah. Kemudian bila dah lama-lama, bila kita tengok order, bila kita nak sambutan, kita jadi seronok lah. Kita tahu orang dah start agai kita punya servis ni lah. Then kita try improvise. Alhamdulillah lah setakat ni memang bangun pagi tu paling awal lah saya. Penggunaan media sosial banyak membantu beliau mendapatkan tempahan daripada pelanggan. Melalui tempahan yang diterima, setiap pagi rutin beliau bersama suami akan ke pasar borong berhampiran untuk membeli pelbagai jenis barangan basah seperti ayam, ikan dan sebagainya untuk memenuhi permintaan pelanggan. Menampilkan kelainannya tersendiri, barangan basah yang ditempah siap disiang dan dicuci bersih selain menyediakan keperluan bahan mentah yang lain. Memandangkan tempahan kini meningkat daripada 10 tempahan kepada 50 pesanan sehari dan bertambah sekali ganda pada hujung minggu, mereka mengambil keputusan untuk mengupah beberapa orang pekerja bagi melancarkan urusan perniagaan. Dari ruang yang kecil di rumah, kini diusahakan di sebuah kedai yang disewa sejak setahun yang lalu. Sokongan daripada suami menjadi sumber kekuatan untuk beliau meneruskan perniagaan walaupun ketika beliau berhadapan dengan pelbagai cabaran. Memberi nilai tambah dalam kehidupan orang lain seakan memberi semangat kepada Nur Diana dan suaminya untuk menjadi usahawan yang lebih maju dan berdaya saing seiring perkembangan dunia perniagaan yang sentiasa mengalami perubahan.
Kalau nak kata dulu saya daripada engineer, saya pernah buka bengkel sendiri. And then saya jadi engineer balik. And then saya start benda ni. Banyaklah. Kita kena, kita dunia ni dia besar, luas untuk kita ceburi. Kalau kita maintain satu bahagian je, kalau kita rasa selesa, go on. Tapi kalau kita tak rasa selesa, banyak lagi, banyak lagi peluang untuk kita pergi. Contoh macam kalau tangan kotor tu, biar orang kata tangan kotor tu biar halal lah. Biar halal dan biar bersesuaian dengan apa yang kita buat. Yang kita buat tangan kotor dan kita punya pendapatan tu lagi kurang daripada minat tu lah. Bila kita tak ada, bila ada minat benda tu semua tak ada masalah lah bagi saya. Bila orang kata minat je, bagilah apa-apa dia buat je. Sebenarnya rezeki kita bukan ditentukan dengan apa yang kita belajar. Kadang-kadang rezeki kita ditentukan, Allah yang tentukan rezeki kita dan dia tentukan sendiri rezeki itu kita ke arah mana. So macam saya, alam sekitar dengan ikan mungkinlah ada persamaan sikitlah, tapi basically memang jauh. Dan saya pun tak terfikir yang suatu hari saya akan meniaga ikan. Sebab meniaga ikan kita tahulah standard orang macam mana kan. Apa yang diharapkan dengan usaha serta kecekalan dua anak muda ini akan memberi inspirasi kepada golongan muda untuk terus mencabar diri, membuat sesuatu yang lain daripada yang lain tetapi memberikan impak yang sangat positif. Kejayaan seseorang bukan hanya dipandang melalui pangkat yang ada, tetapi ia dilihat daripada keseluruhan hidupnya. Biarpun dilihat dari mata kasar, perniagaan ini seperti mudah, namun ia memerlukan kecekalan dan semangat yang tinggi. Pokok pangkalnya terletak pada kemahuan. Biarpun berlainan bidang dengan apa yang dipelajari, ia bukan kayu pengukur untuk seseorang itu menjadi lebih baik. Seperti kata pepatah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Okey, terima kasih untuk bingkisan itu tadi. Sekejap saja, YB duduk tengok jam dulu tadi lagi. Banyak lagi benda nak cakap. Yalah. Masanya sangat terhad. Saya nak baca satu dua soalan lah. Ini antara yang YB pun minat juga dengan saya dengan isu ni. Itu politik Islam. Sejauh mana ada yang ditanya dalam ni, saya ringkaskan. Sejauh mana kita ya, anak-anak muda dan juga pemimpin-pemimpin parti politik itu melihat politik Islam itu dengan betul, YB? Okey, saya ingin baca sepotong ayat yang Allah menyebut. Berdoa ialah sebilah fikir bil hikmat wal ma'rifatil hasanah. Itu sampaikan dakwah aku ini, Allah menyebut dengan penuh hikmah dan juga nasihat. Jadi apa yang perlu kita lakukan dalam politik Islam ini, kita perlu faham bahawa Islam ini luas, Islam ini syumul, Islam ini tempatnya di merata dunia, di merata bangsa, di merata masyarakat. Bermaksud demografinya berbeza, dunia ini demografinya berbeza, geografi berbeza, sosialnya juga berbeza. Jadi kita perlu memahami bahawa Islam itu kalau nak kita letak tempat yang tinggi, sebab Islam ni Nabi menyebut Islam ya'lu wa la yu'la alaih, Islam tu tempat yang tertinggi, tidak lebih tinggi daripadanya. Dia nak letakkan tempat yang tinggi, kita perlu memahami wakil ataupun demografi sebuah tempat. Kita dalam Malaysia, kita hidup dalam pelbagai kaum. Kalau kita menunjukkan sikap kekerasan kita, sikap autokratik kita, sikap bahawa kita yang betul tanpa ada sikap toleransi, ada sikap untuk memahamkan orang lain bahawa Islam begini-begini, bagaimana mereka nak melihat Islam itu sebuah agama yang suci, agama yang mulia. Sebab itu, pendekatan yang dibawa di beberapa negara di Timur Tengah yang memang masyarakat yang memang umat Islam, secara keseluruhan, tidaklah begitu sesuai untuk kita import dan apply dalam negara kita yang pelbagai kaum. Sebab itu kita di Malaysia yang begitu unik. Kenaikan Malaysia ini adalah kerana masyarakat yang pelbagai kaum dan pelbagai kaum itu pula lahir pelbagai agama. Betul. Jadi kalau kita boleh hidup dalam keadaan toleransi, dalam keadaan terbuka, kita membawa satu pendekatan Islam yang lebih lebih sesuai dengan keadaan di Malaysia ini, saya percaya bahawa Islam itu akan dipandang tinggi dan mendapat tempat yang istimewa. Bukan pada hari ini Islam dikecam dan sebagainya. Kita melihat kepada bagaimana negara-negara yang di Timur Tengah, mereka mundur. Mereka hidup dalam peperangan. Kenapa? Kerana mereka ekstrim. Mereka menjadi ekstrim. Baik. Jadi kita tak mahu budaya itu dibawa ke Malaysia. Okay. Yang kedua, kita perlu juga faham bahawa
politik Islam ini ia adalah politik yang universal berkekalan lama. Jadi kita nak menggambarkan bahawa Islam ini bukan pada slogan tapi pada nilainya, pada etikanya, pada prinsipnya. Oleh kita bercakap tentang Islam, kita tak mahu Islam itu dilihat diturunkan di negara Arab, diajar dibelajar di negara Malaysia, tapi balanya diamalkan di negara Jepun. Kita tengok konsep kebersihan mereka, integriti mereka, sikap amanah tak ambil urus, good governance mereka, sikap semangat bekerja itu mereka luar biasa. Betul, betul. Jadi kalau semangat kerja mereka itu kita dapat import ke negara kita. Pemikiran objektif positif mereka yang objektif tentang kemajuan yang dibawa ke Malaysia, kesungguhan yang mereka ada komitmen begitu. Baik. Etika yang mereka ada itu kita amalkan Malaysia. Saya percaya bahawa Malaysia will again become the Asian Tiger. Amin. Itu yang kita harapkan. Okey, Webby. Seronok dengan Webby Sema, lupa pula nak suruh tulis ni. Ha, dalam program kita, tetamu wajib tulis nota inspirasi untuk tatapan semua. Dan sambil-sambil saya serahkan. Dia faham ke ni? Tak apa. Tulis dulu. Taufik, kita nak tengok laman sosial Webby. Anda sekadar, kena saya sekadar menjawab soalan lah. Sebab tadi Syaril tanya. Kita nak tengok, kita nak stok media sosial YB ni aktif ke tak aktif, Syaril. Kalau kita tengok 3 jam yang lalu mempengerusikan mesyuarat LKIM. Nampak? Sempat 3 jam lalu bermesyuarat. Habis mesyuarat terus datang bicara inspirasi. Dan yang menariknya lagi satu, mungkin Facebook, Instagram ni ramai yang ada. Tapi yang jarangnya YB Faiz Fazil ni, dia YouTube pun beliau ada. Nampak? Ini banyak beliau paparkan program-program beliau. Jadi anda bolehlah subscribe YouTube Faiz Fazil ini. Ini adalah satu cara, Syaril. Sekarang ini nak mendekati rakyat melalui medium digital ini. Selain daripada medium, selain daripada Facebook, Instagram. Sekarang ini YouTube pun jadi satu platform jugalah untuk satu penggambaran yang lebih menyeluruh lah tentang program yang dilakukan. Jadi, okay, baik. Macam mana? Sudah selesaikah di sana? Ini dia, jom kita tengok apa yang ditulis. Tawan dunia di sekeliling anda dengan minat dan juga ilmu. Okey, ini sentiasa tersemat di fikiran YB. Okey, maksudnya filosofi. Okey, maksudnya kena keliling dunia dengan ilmu. No, kita apa saja keliling kita. Maksudnya kita kalau sebagai peguam, betul? Kita perlu menguasai kepeguaman itu. Betul. Dengan ilmu kita, dengan minat, dengan passion. Jadi apa saja kerja yang kita buat, kita mesti menawan, kita mesti menang. Yes. Okey, ini dia tawan dunia keliling anda dengan minat dan juga ilmu. Betul. Apa saja yang kita lakukan, ada minat, ada ilmu, insya-Allah perkara itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan akhirnya kita berjaya. YB, saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah bersama kami pada hari ini. Insya-Allah semoga memberi inspirasi kepada anak muda di luar sana. Jadi Taufik, kita dah selesai tugas. Kita sudah pun sampai ke penghujung acara. Terima kasih banyak YB Faiz Fazil. Banyak perkongsian yang telah beliau berikan kepada kita semua. Jadi ingat, kita perlu jadi peduli, berwawasan dan juga berkarisma. Saya sekali lagi bicara inspirasi minggu hadapan. Carilah inspirasi, ilhamkan sanubari jadi. Carilah inspirasi, ilhamkan sanubari jadi. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih YB Faiz Fazil. Bye. Jumpa lagi.